Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvara Benina, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 5 Garut. Bertepatan pada 12 Januari 2023 ini, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut yang ke-37. Harapan saya ke depannya, semoga OSIS SMA Negeri 5 Garut semakin berkembang, mempunyai program kerja yang kreatif setiap tahunnya, dan dapat membanggakan sekolah dengan program kerja yang baik dan kerjasama yang kuat. Sukses selalu OSIS Ligar, tetap semangat dan terus berjuang. Selamat ulang tahun untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut. Harapan saya, mudah-mudahan OSIS SMA Negeri 5 Garut semakin jaya selalu. Selalu menebarkan hal-hal yang positif dan selalu membawa nama baik sekolah. Dan selalu menciptakan kader-kader generasi emas yang berkualitas yang mampu mengharumkan nama OSIS dan nama sekolah. Jaya selalu, OSIS Manligar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, OSIS Manligar Garut. Semoga bisa sukses terus dan juga bisa menjadi wadah yang baik bagi para siswa-siswi yang ingin berkembang di bidang organisasinya. Selamat ulang tahun untuk OSIS SMA 5 Garut. Semoga tetap konsisten dengan visi-misi serta tujuan berdirinya organisasi ini. Saya harap OSIS SMA 5 Garut tetap kompak, tetap semangat dalam menjalankan proker-proker kedepannya. Itu saja yang saya harapkan. Untuk pengurus OSIS SMA 5 Garut, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu OSIS SMA Negeri 5 Garut yang ke-37. Semoga di usia yang sekarang bisa melahirkan generasi yang unggul dan berprestasi di dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga dapat menjunjung tinggi nama baik sekolah SMA Negeri 5 Garut. Jaya selalu OSIS Ligar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk OSIS SMA 5 Garut. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi, tetap eksis di berbagai kegiatan apapun, dan juga dapat mengharumkan nama baik sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut yang ke-37. Harapan saya adalah semoga OSIS SMA Negeri 5 Garut terus menjadi wadah untuk menampung para pemimpin hebat, pemimpin yang berkualitas dan unggul, serta aktif, kreatif dan inovatif. Dan saya harap juga OSIS SMA Negeri 5 Garut dapat menjadi organisasi yang bermanfaat bagi sekolah maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut yang ke-37 tahun. Semoga mampu menjadi wadah bagi para anggotanya untuk menularkan kreativitas dan inovasi, sehingga lebih bermanfaat untuk organisasi ini ke depannya. Semangat usia baru dengan harapan dan tekad kebersamaan untuk berjuang. Semoga menjadi lebih baik lagi dan lebih berkomitmen, saling menghargai satu sama lain dan menjaga kekeluargaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Darmadona ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada OSIS SMA Negeri 5 Garut. Semoga kedepannya lebih baik lagi, saling menghargai satu sama lain, menjaga kekeluargaan, dan semoga mampu menjadi wadah bagi para anggotanya untuk menuangkan kreativitas dan inovasi sehingga lebih bermanfaat bagi organisasi kedepannya. Perkenalkan, saya Aditya Triyono. Di sini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada OSIS SMA 5 Garut yang ke-37. Harapan saya kedepannya semoga OSIS SMA 5 Garut lebih kreatif, unggul, sukses, dan juga lebih baik lagi. Sekian dari saya, OSIS SMA 5 Garut. Salam pemimpin muda, generasi emas, berubah, masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmika Aryanti mengucapkan selamat ulang tahun untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut. Harapan saya kedepannya semoga semakin baik, semakin kompak, dan rasa kekeluargaannya semakin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya perwakilan dari Eskul Pramuka SMA Negeri 5 Garut mengucapkan selamat hari jadi OSIS SMA Negeri 5 Garut. Semoga OSIS menjadi organisasi yang lebih unggul lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, lebih kolaboratif lagi, dan semoga OSIS selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Paskibra SMA Negeri 5 Garut mengucapkan selamat ulang tahun untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut yang ke-37. Semoga OSIS kedepannya lebih baik lagi, saling menghargai dan menjaga kekeluargaan, serta mampu untuk menjadi wadah bagi para anggotanya untuk menuangkan kreativitas dan inovasi sehingga bermanfaat untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PMR Unit SMA Negeri 5 Garut mengucapkan selamat hari jadi untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut. Semoga untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut tetap dapat menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Garut dan dapat menciptakan kembali inovasi-inovasi serta kreativitas-kreativitas baru lagi ke depannya. Karena kesuksesan sebuah organisasi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Rahmawati mewakili dari Ekstrakurikuler PKS ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk OSIS SMA Negeri 5 Garut. Semoga tetap sukses, selalu kompak dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya serta menjadi teladan yang baik bagi semua. Sukses terus OSIS SMA Negeri 5 Garut. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.